Petugas berhasil mengamankan warga yang tengah pesta narkoba di Palembang, Sumatera Selatan. Salah satu dari keempat tersangka merupakan pegawai pemerintahan yang sejatinya harus memberikan contoh yang baik. Empat tersangka digiring ke Mapolsek Sukarami, Palembang karena terbukti memakai narkoba di sebuah rumah di Jalan Talang Kelapa, Palembang, Sumatera Selatan. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu sisa sabu seberat 0,19 gram, pirek, korek api, satu bong alat isap sabu, dan 9 kantong plastik klip transparan. Saat dilakukan pemeriksaan, salah satu tersangka diketahui seorang pegawai pemerintahan berstatus golongan 3C di Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan oknum pegawai ini telah ditangkap untuk yang kedua kalinya dalam kasus yang sama. Masyarakat langsung kita melaksanakan penggerebekan dan penangkapan. Dan saat aku lagi melaksanakan penangkapan, mereka sedang melaksanakan atau lagi mengisap sabu tersebut. Keempatnya terancam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.